dikonfirmasikan kembali ya. Kawan saya diremas nih, Pak. Sampai berdarah nih, berdarah kelihatan kan? Ini, Pak. Dia kayak gini, diremas kayak gini sampai berdarah nih. Nah, ini Bapak ini bilang kayak nggak bisa dong, Pak. Oh, nggak bisa. Video viral itu tidak benar. Itu hanya sepotong dari mereka. Sebenarnya anggota saya waktu itu, Pak Tony sedang patroli, menemukan kendaraan Bronx Ninja Kawasaki Bronx, ikutin, dan kendaraan tersebut masuk ke dealer, Kawasaki, langsung di stop oleh anggota saya. Langsung karena ini knalpotnya Bronx, langsung di stop, dijelaskan kesalahannya dan ditilang. Tapi mereka tidak kooperatif. Mereka membuat video sendiri dan mengirim ke medsos secara terpotong. Kita juga punya video pembanding. Izin kendaraan melaporkan telah terjadi perdebatan singkat antara pengendara motor dan pihak kepolisian. Dari kami menyatakan motor dengan knalpot Bronx atau tidak standar, tidak keluar dengan dari jalannya sudah diganti. Ya. Kami hanya mengkonfirmasi. Ya, kami hanya mengkonfirmasikan kembali ya. Kawan saya diremas nih, Pak. Sampai berdarah nih, berdarah kelihatan kan? Ini diremas kayak gini sampai berdarah nih. Nah, ini Bapak ini bilang kayak begini. Tangannya antara dibuang sama terjatuh dari pihak sebelah mengatakan terjatuh. Ya nggak apa-apa, saya videoin ya. Nggak apa-apa, silakan, silakan. Ya, karena kan sampein video, saya video. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Udah enak bener, Pak. Main viral. Sementara motor kita bawa karena dari pihak pengendara tidak kooperatif. Kemarin itu kan hari Rabu, pagi kita orang itu ditilang. Kebetulan saya lagi berhenti di dealer Kawasaki. Nah, ditilang itu karena knalpotnya kita knalpot racing. Ya, jadi di situ kita ada perdebatan yang di antara petugas mungkin salah paham gitu kan, saya juga nggak ngerti gitu, disitulah terjadi salah paham. Tapi cuma sekarang untuk pihak kepolisian, terutama untuk Satlantas Bandar Lampung, Polres Bandar Lampung, saya juga merasa salah gitu, kenapa pakai knalpot racing. Jadi untuk sekarang kita alhamdulillah sudah kelar, kita pakai knalpot standar juga. Untuk video itu seperti apa sih? Ya, video kita di menyebarnya situ, seperti apa? Di video yang di TikTok itu kita malah nggak tahu, Pak. Jadi itu hoax semua gitu, yang keluar dari dealer ataupun banyak beredar motor baru gitu, itu nggak. Di situ kita nggak benar gitu. Kita sempat menyebarkan ke grup-grup kita atau? Nggak, Pak. Nggak. Kita nggak menyebarkan grup, kita nggak menyebarkan kemana-mana. Cuman entah kemana video itu sudah sampai di TikTok gitu.